Kisah yang seterusnya adalah mengenai katanya di sini, sedap sungguh makan nasi goreng percuma. Esoknya lalu hanya ada semak tepi lebuh raya. Nasi goreng percuma dekat tepi lebuh raya, padahal gerai tu entahlah. Okey, kita layan. Orang tua-tua sering berpesan, kalau nak memulakan perjalanan jauh dengan memandu seelok-eloknya, biarlah selepas waktu subuh atau di awal pagi. Ini kerana perjalanan menjelang tengah malam terdedah dengan pelbagai kemungkinan, termasuklah bakal berdepan dengan pelbagai faktor keselamatan. Betul lah tu kan? Mungkin bukan itu saja sebenarnya. Sebaliknya, perjalanan pada waktu malam sering diganggu dengan perkara di luar jangkaan. Perkongsian seorang pemuda yang berdepan dengan situasi yang menakutkan mengukuhkan lagi pesanan orang tua-tua itu. Menurut Muhammad Afiq Samsudin, berumur 26 tahun yang bekerja di Seremban, menjadi rutin hidupnya akan berulang-alik ke rumah keluarganya di Petaling Jaya setiap 2 hari sekali, katanya. Daripada Seremban berulang-alik ke Petaling Jaya, jauh juga tu, sejam lebih. Sejak 2 tahun lalu, itulah aktiviti Afiq, memandangkan dia kini bertugas sebagai arkitek di sebuah syarikat swasta di Negeri Sembilan. Seperti biasa, sebaik saja kerjanya kerjanya selepas di pejabat, setiap hari Selasa malam dia akan pulang ke rumah orang tuanya. Saya memang tak boleh lama berjauhan dengan keluarga. Lagipun saya anak tunggal lelaki daripada dua orang adik-beradik. Anak tunggal lelaki. Oh, okey. Mungkin yang dua adik-beradik itu perempuan kot. Kita tengok cerita dia macam mana. Biarpun ibu sering menasihatkan saya supaya balik pada hujung minggu. Ibu nasihatkan saya supaya balik pada hujung minggu saja, kerana ibu bimbang akan penat memandu walaupun jarak Seremban Petaling Jaya hanya lebih kurang dalam sejam lebih lah, katanya. Mula-mula dulu saya hanya balik seminggu sekali. Tapi ya Allah, bosan lah pula sebab kawan-kawan dekat PJ. Jadi sejak tahun lalu, saya sanggup berulang-alik 2 kali seminggu kalau tak terlalu sibuk lah, ujar Afiq memulakan bicara. Menurut Afiq, 3 bulan lalu, dia berdepan dengan pengalaman yang menakutkan buat pertama kali sepanjang ulang-alik dari Seremban. Apakah pengalamannya tu? Katanya di sini, hari tu saya habis kerja agak lewat sedikit lah, lebih kurang pukul 10:30 malam. Jadi badan macam dah penat dan mata ni mengantuk. Tapi memandangkan esoknya hari cuti, saya tetap gagahkan juga untuk pulang. Jadi saya terus start enjin kereta dan bergerak pulang. Alamak, lain macam bunyi enjin dia. Biasanya saya akan ikut laluan biasalah, nilai bangi. Tapi malam tu saya pilih lebuh raya alternatif. Kata orang lebih cepat lah, kata kan. Selepas 20 minit memandu, tiba-tiba ni pula perut rasa lapar. Lapar lah pula perut ni kan. Rupa-rupanya saya terlupa nak makan makan malam di pejabat sebelum keluar. Jadi sambil memandu, saya ni melilau-lilau lah kiri dan kanan. Kok ada R&R yang masih beroperasi. Dan memang rezeki saya apabila ternampak deretan kedai di tepi lebuh raya tu. Masa tu tak fikir lain dah, sebab terlalu lapar, jadi saya tu berhenti, katanya. Sebaik saja tiba di tempat makan, Afiq memberitahu dia melihat ramai orang sedang menjamu selera. Katanya ketika tu masing-masing hanya tertumpu pada makanan sendiri.
Yang peliknya, semua orang memakai baju putih dan yang lelaki pula berkopiah. Macam mana tu eh? Saya hanya lihat sekilas pandang dan terus memanggil pembantu kedai makan. Jadi saya pun terus order lah. Dek, cuma sekejap dek. Saya pun terus order nasi goreng kampung dan kopi O Ais. Tak sampai 10 minit pesanan saya dah sampai. Jadi saya pun tersenyum lah. Cakap tukang masak dia ni. Tukang buat air pun boleh tahan. Saya hanya tersenyum kepada pembantu kedai tu sebab gembira makanan dah ada depan mata. Jadi tanpa cakap banyak, saya terus makan. Dalam hati ni berkata juga, "Ui, sedapnya nasi goreng ni. Memang tak pernah rasa sedap macam tu lah. Ui, sedap gila ni." Kan? Lebih kurang 15 minit berada dekat situ, jam pun menunjukkan hampir pukul 12 tengah malam. Jadi saya pergi ke kaunter dan nak bayar makanan. Saya pun tanya, "Berapa?" Pakcik dekat kedai tu hanya diam dan angguk kepala. Lepas tu dia cakap, "Malam ni tak perlu bayar sebab memang ada kenduri." Macam ni. "Malam ni tak perlu bayar sebab malam ni ada kenduri." Saya pun hanya tersenyum lah dan mengucapkan terima kasih dan terus berlalu pergi, katanya. Rupa-rupanya ibu yang call. Tiba-tiba telefon efek berdering lah kan. Ibu call. Dia tanya, "Saya dah sampai mana sebab dah dekat pukul 2 pagi belum sampai." Jadi saya pun beritahulah singgah makan dan beritahu ibu masa tu baru 12 tengah malam. Saya tengok sekali lagi jam di tangan, rupa-rupanya betul dah pukul 2 pagi. Masa tu tiba-tiba bulu roma saya meremang dan terus pecut kereta. Maksudnya macam ni tau. Masa dia dekat kedai tu kan, dia tengok jam 12 tengah malam kan. Sekali bila dia keluar daripada kedai tu, telefon berbunyi. Kata, "Eh, kau kat mana?" kata ibu kan. "Kau kat mana ni, Afiq? Kau kat mana?" Tak, saya singgah makan, mak. Saya tengah singgah makan ni. Baru lepas habis makan ni. Sekejap lagi ni, nak balik lah ni. Kau tahu tak, dah pukul 2 pagi ni. Kau tak sampai-sampai rumah. Eh, apa pula? Baru pukul 2. Eh, pukul 2 pagi. Tadi baru saya tengok pukul 12 tengah malam. Dah pukul 2 pagi," katanya. Jadi dia terus, tak boleh jadi, tak boleh. Terus dia terus naik kereta. Lebih kurang 45 minit kemudian, saya tiba dekat rumah. Masa tu ibu dan ayah dah ada depan rumah. "Tunggu saya lah," katanya. Dan saya ceritakanlah kepada mereka apa yang berlaku. Jadi saya keluar kereta dan ayah azankan saya perlahan-lahan serta menyuruh saya basuh kaki. Kau dengar tu, ayah dia azankan. Kasih sayang seorang ibu dan ayah ni, dia tunggu anak dia kan. Azankan kat telinga dia kan. Kecil-kecil lahir dah azan, ni kena azan lagi sekali. Jadi disuruh basuh kaki sekali lah. Maka hanya mereka hanya diam dan kami masuk ke rumah. Esoknya selepas subuh, barulah ibu dan ayah cerita bahawa mereka memang rasa tak sedap hati malam. Malah sebaik sahaja nampak saya tiba di pekarangan rumah, ibu nampak di atas kereta saya seperti ada lembaga, katanya. Sebab tu ayah azankan saya. Sebaik sahaja mereka habis cerita, saya terus berlari ke bilik air dan muntah. Muntah. Sebab kejadian tu, saya demam. Seminggu dia demam. Jelasnya, yang mengakui serik menggunakan lebuh raya tu. Tambah Hafiq, tak ada kedai makan seperti yang dilihat di tepi lebuh raya tu. Tapi yang ada ialah semak samun aja sebenarnya. Ya Allah, ya Rabbi. Betul lah ABC, kenduri pukul 2 pagi. Sehingga sekarang saya masih trauma dengan nasi goreng kampung. Tak tahulah kenapa, tak tahu apa sebenarnya yang saya makan, katanya pada waktu itulah.
katanya yang kini sudah berpindah kerja di Kuala Lumpur. Si Afiq ni dia dah pindah kerja. Peristiwa yang berlaku tu akan membuatkan Afiq lebih berhati-hati agar kejadian serupa tidak terus berulang. Sekian, terima kasih.